Ya, kali ini kita akan jalan-jalan naik gunung. Ini Srikaya nih ya. Ini Srikaya banyak semutnya. Tuh satu, dua, tiga, banyak nih buahnya. Cuma nggak tahu kenapa kok banyak yang hitam-hitam itu ya. Mungkin ada yang punya solusi bagaimana mengatasinya ini. Jadi ini ditanam di pinggir pinggir lereng gunung di samping rumah. Terus itu kelengkeng itu. Oh, nanti kita naik ke atas. Kita lihat dulu sini. Ini rumputnya masih belum dibersihkan. Oh, ini anu apa sih? Kelengkeng ini baru saja berbunga. Enggak terlalu banyak, tapi ada nih ya. Soalnya kemarin itu ada kesalahan teknis ya. Jadi pas banyak bunganya itu malah dikasih obat itu ya, disemprot apa? Semprot untuk menghilangkan anu serangga itu. Ternyata penyerbuannya nggak jadi karena serangganya pada mati. Jadi ini yang sisa kemarin. Kalau yang itu nggak dikasih obat apa-apa malahan malah jadi ya. Nih baru mulai berbunga. Ya, jadi hewan-hewan kecil seperti ini memang bermanfaat ya untuk penyerbuan. Kalau dikasih obat densis ya namanya kemarin tuh ya, itu malah mati semua hewannya. Ini kan lalat, terus apa nih, kupu, lanceng, ini semua kan membantu penyerbuan. Sekarang kita lihat ke atas. Ini jalannya seperti ini. Itu di sana ada pohon pisang. Kita naik ke atas ya. Ini pisang Bowi Ambon. Yang bagian bawah mungkin kurang bagus ya. Soalnya kemarin tuh pas bunga itu nggak ketahuan. Harusnya kan kalau biar tidak ada ini apa penyakit seperti ini. Ya sebenarnya bukan penyakit ya, cuma apa kreset. Biar nggak terjadi seperti ini, biasanya itu pas lagi kuncup itu ya, posisi pas masih tegak ke atas itu harusnya dipotong sekitar 5 cm kemudian di atasnya dikasih dentis atau obat anu itu, obat penghilang serangga itu, nanti biasanya jadinya mulus anu nih apa nih pisangnya itu. Kalau ini kan kemarin memang nggak ketahuan pas kuncup ke atas, dan posisi juga harus posisi ke atas ya, karena kalau sudah condong itu kan nggak bisa masuk ke dalam itu kalau misalkan dikasih dentis. Itu pisang apa itu, koprek ya, tapi mau mati itu kena penyakit mungkin, padahal belum buah itu. Ini pisang juga. Kita lihat lagi ke samping sini. Wah, ini juga pisang, tapi ini kemarin cuma dicoba ya, ini kelihatannya terlalu kecil mungkin ini, jadi belum bisa tumbuh maksimal ini, malah agak terganggu ini. Tapi nggak tahu nanti bisa besar atau enggak nanti. Kalau untuk bibit itu harusnya segini ya, pas kayak gini.
Ini udah berapa nih? Sebulan mungkin. Tapi nanamnya juga sudah batang besar, bukan batang kecil ya. Jadi ini lokasinya di pinggir gunung. Itu sana jalan raya. Jalan ke sini. Ini ada yang baru. Ini juga pisang, baru kemarin ini nanamnya. Itu juga ada itu. Ada beberapa. Oh, itu atas itu, kita lihat. Ini masih kecil. Jadi pengalaman kemarin itu pas nanam itu anu ya, yang pisang masih kecil-kecil tuh kan harusnya kan dibersihkan bagian tunasnya itu, bagian bawah tuh. Tapi kelihatannya saya membersihkannya itu terlalu bersih sampai dikupas kulitnya sehingga nggak ada cadangan makanan lah mungkin. Tapi ini yang bawah ini saya coba nggak terlalu bersih, cuma dihilangin akarnya saja. Dan kelihatannya malah jadi ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 ya satu baris ini ya. Jaraknya sekitar berapa ya? 2 meter ya. Ada yang 2 meter, ada yang 1,5. Ini pohon bambu ini ya agak mengganggu juga ini. Harusnya dipotong, tebang nih, biar sinar matahari itu bisa sampai di pisangnya. Karena ini mengganggu ya, dan pohon pisang itu memang butuh butuh sinar yang maksimal ya. Ya sebenarnya hampir 90% tanaman itu ya butuh sinar ya. Kalau sinarnya maksimal ya makin bagus. Jadi ini di atas ini. Oh, itu bisa lihat ke bawah sana itu. Jadi ini kan batu alam ini besar nih ya. Sudah ada sejak zaman dahulu ini. Bukan buatan manusia ya, ini asli alami ya. Sehingga yang bisa dimanfaatkan cuma di bawah-bawah seperti ini. Ini kan ada tanah. Ini tanah ini kalau digali juga ketemu batu seperti ini. Kalau yang kecil-kecil ini udah ditata ini. Yang seperti ini udah ditata. Kalau yang ini, yang besar ini masih asli. Ya, kita kesini sekalian. Ini juga pisang, ini agak tertutup juga. Tapi ini kelihatannya udah mau ngembang nih, udah mau besar ini. Ini dulu kalau nggak salah pisang apa ya? Pisang sepet apa pisang apa dulu itu ya. Ini belum ngembang nih. Ini belum dipupuk, belum apa-apa, cuma nanam aja. Sebenarnya mudah banget nanam pisang ini. Dan ini baru dicoba karena kemarin tuh ya kesalahannya tuh tadi terlalu bersih menguliti tunasnya itu. Sehingga tidak ada cadangan makanan atau apa ya. Tapi kalau batangnya udah agak besar mungkin enggak ngaruh ya. Tapi kemarin karena batangnya itu masih, nah ini ya, yang ini masih terlalu kecil kayak gini, sehingga ini jadi, nah kan kayak gini kan. Tapi ini mungkin nanti bisa tumbuh lagi.
karena itu belum mati, ini masih hidup. Itu kelengkeng itu ya tadi ya. Dan itu gazebo, gazebo kecil. Coba kita naik ke gazebo. Ukuran gazebo 2x3 meter ini. Jadi di atas gazebo itu bisa melihat sana, itu pemandangan di utara itu sana ya, jalan raya itu ya. Tapi ini gazebonya belum dikasih pagar pelindung ya, dan belum dibuatkan tangga. Nanti mungkin tangganya pakai cor, kalau pakai kayu seperti ini kan masih agak repot naiknya, apalagi kalau anak kecil ya mungkin agak kesulitan ya. Ini tangganya ya, kita coba naik 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah sampai atas ini. Model atapnya ini model rumah limasan joglonya. Oh, kok joglonya atau gazebonya, bukan joglo ya. Kita naik lagi. Ini dari atas. Bisa melihat atap-atap rumah. Itu di sana ada juga yang lagi bikin rumah itu. Sebelah itu ya. Itu kelihatannya rumah 2 lantai. Nanti kita ke sana, kita lihat proses pembangunannya. Nah, ini di samping ini ada pohon apa ke sini? Jambu, jambu kristal ini namanya. Udah mulai buah tapi belum belum banyak, tapi mending ya daripada tahun kemarin, ini lebih banyak sekarang. Ini buahnya masih kecil-kecil. Terus itu di sana ada kelengkeng, itu malah jadi kelengkengnya, soalnya kemarin tidak disemprot pakai obat serangga, itu malah jadi. Kalau yang dikasih semprot serangga itu malah nggak jadi, sebab serangganya pada mati, jadi nggak bisa diserbuk kan. Oh, itu tadi yang belum jeruk. Kita turun dulu ya, kita lihat pohon jeruk dan apa kayak alpukat ya. Ini jambu kristal. Ini buah naga, ini kebetulan ada buahnya. Udah jadi berapa nih? 1, 2, 2. Ini mau apa kuwi? 2, 1. Ini jeruk Bali. Kulitnya tebal. Itu mangga. Pelem, pelem apa? Arum manis. Kita lihat lagi ini. Buahnya banyak. Tanpa obat nih, tanpa pupuk.
itu kelengkeng. Nah, ini kelengkeng yang jadi tanpa obat. Bunganya banyak sekali ini. Dan sudah diserbukkan serangga kecil-kecil. Kemungkinan jadi ini nanti. Ya ini apa jenenge jeruk Bali tadi, besar-besar. Cuman kulitnya itu tebal-tebal. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut apa ngecek itu orang bangun rumah itu di samping itu ya. Oke, terima kasih.